Kita mulai, kita awali dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang dalam hal ini akan diserahkan oleh Ibu Kepala Bidang Kesenian kepada pimpinan komunitas Jala Kinara. Untuk itu mohon berkenan dengan hormat dapat mengambil tempat di atas panggung. Kami juga mengundang dari ketua atau pimpinan komunitas Jala Kinara untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Baik, sebelum pementasan dimulai akan diserahkan terlebih dahulu piagam penghargaan kepada komunitas yang sudah berpartisipasi dalam ajang Pesta Kesenian Bali. Selamat dengan teman-teman yang pria Bapak Ibu. Baik, terima kasih, diserahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, dengan tidak menunggu lebih lama lagi, berikutnya akan kita panggilkan penabuh dari komunitas Jala Kinara. Baik, Bapak-Ibu, terima salam hormat dari komunitas Jala Kinara, Desa Adat Kemani, Kelurahan Semarang Kulon, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Para pecinta seni yang berbahagia, pada kesempatan pertama, komunitas Jala Kinara akan mempersembahkan tabuh sekar emas. Tabuh sekar emas merupakan jenis tabuh klasik Semar Pegulingan yang bersifat anonim, karena tidak diketahui siapa penciptanya. Karya tabuh ini begitu indah dengan melodi-melodi yang sederhana, namun memberikan aksentuasi titik yang terkesan padat dalam jalinan harmoninya. Tabuh sekar emas sangat populer di kalangan suku Semar Pegulingan di Bali, dan kali ini akan ditampilkan oleh komunitas Jala Kinara, Desa Adat Kemoni, Kabupaten Kelungkung di bawah koordinator Dewo Danang, dengan pembina tabuh Iwayan Situ Bandung, SSN. Hadirin, kita sambut bersama tabuh sekar emas. Selamat menyaksikan. Thank you.
Baik, sekarang kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk penampilan perdana dari pemerintah Jawa Tengah Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu para pecinta seni yang berbahagia, kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana persembahan pertama dari komunitas Jala Kinara Kabupaten Klungkung berupa tabuh yang luar biasa. Dan untuk berikutnya, dari komunitas Jala Kinara Kabupaten Klungkung akan menampilkan Tari Puspa Mekar. Hadirin, tarian ini juga sering disebut dengan Tari Rebong Puspa Mekar karena terinspirasi dari adegan Rebong pada kesenian wayang kulit dan Tari Kakan-Kakan pada kesenian Parwel yang menggambarkan putri nan elok serta sifat kewanitaan bagi bunga yang sedang mekar. Tarian ini diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Dengan pembina tari, Niwayan Sumawati SSN, pembina tabuh, Dewa Danan dan Dewa Gede Bayu Agastil. Penari, Putu Diana Sumadewi, Niwayan Ayu Suwari, Putri Aprilianti, Dewa Ayu Agung Gangga Kamarate Humayun, dan Dewa Ayu Agung Yamuna Kamawulan Pemayun. Hadirin kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah, Tari Puspa Mekar. Selamat menyaksikan. Thank you.
untuk menambah semangat kebersamaan kita. Kita boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Ini persembahan yang luar biasa dari komunitas Jalan Kinara Glover yang tadi sudah mempersembahkan Tari Kusma Mekar. Selanjutnya di persembahan yang ketiga, komunitas Jalan Kinara Glover akan mempersembahkan Tabuh Cirebon. Tabuh yang tergolong klasik ini juga sangat sederhana. Pola permainan pukulan nol-tol menjadi ciri khasnya, memiliki karakter indah dan manis dalam keseluruhan rangkaian kendingnya. Namun sayang sekali, karya karawitan yang indah dan agung ini tidak diketahui kapan diciptakan dan siapa penciptanya. Dengan pembina tabuh Iwayan Situbanda SSN, hadirin kita sambut bersama Tabuh Cirebon. Selamat menyaksikan. Thank you.
Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari komunitas Jalan Kirana Klungkung. Dan untuk persembahan terakhir dari komunitas Jalan Kirana Klungkung akan mempersembahkan tari Legong Jopo. Hadirin, tarian Legong klasik ini diambil dari cuplikan cerita Ramayana yang mengisahkan persaingan dua bersaudara, Subali dan Sugriwa, Kuntir dan Jopo, yang memperebutkan cupu manik dari ayahnya. Karena cupu manik itu dibuang ke tengah danau oleh ayahnya, maka Subali dan Sugriwa pun memperebutkannya sampai ke tengah danau. Ajaibnya, setelah itu Subali dan Sugriwa tidak sadar bahwa wajahnya telah berubah wujud menjadi kera. Dengan pembina tari Niwayan Somawati SSN, pembina tabuh Ide Bagus Madiwityana SSN, dan Dewa Puturai SSN, penari Dewa Ayu Agung Bunga Kinara Pemayun, dan Nimade Wulandari. Hadirin, kita sambut bersama tari Legong Jopo. Selamat menyaksikan. Thank you.
kita mohon tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan para peserta seni yang berbahagia. Demikianlah puncak persembahan dari komunitas Jalan Kinara, Desa Adat Kemoni, Kelurahan Semarapulo Kelor, Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada seluruh seniman, baik penabuh maupun penari, untuk dapat kembali bersama-sama di atas panggung untuk sesi foto bersama. Ayo bersenang. Baik, seluruh